Hai, saya kembali lagi di channel Mr. Patilang tentunya. Saya akan mereview Bunny Head yang lagi happening sekali di kalangan artis-artis Korea. Gimana kalau gue yang make? Apakah seperti mereka? Sebelum melihat review gue, boleh subscribe dulu ya di sini. Seperti yang gue bilang tadi, kalau gue akan nge-review Bunny Head yang lagi in sekali, apalagi anak-anak baratitik. Yes, seperti ini. Saya punya beberapa sebenarnya, tapi sudah terjual. Gue juga jualan soalnya. Sudah terjual. Ini ada Bunny Head warna biru sama ini kayaknya Bunny Head juga deh, dan juga ada yang kuning. Cobain ya. Harganya kalau sampai di sini itu di Honduras sekitar 100-an lebih. Kalau di luar negeri itu kira-kira harganya itu 75 sampai 90. 75 sampai 90. Dan gue order itu dari 7 Agustus. Dari 7 Agustus nyampe nya itu 28 Agustus. Sekitar 21 harian, 3 mingguan dari luar negeri. Kalau nggak salah China ke Honduras Timur. Nah, akhirnya sampai. Kemudian gue coba untuk nge-review apa sih lucunya ini. Jadi seperti ini kan, itu bisa bergerak. Nah, di sini tuh ada seperti apa ya, seperti alat pompa gitu, seperti alat pompa di sininya, seperti alat pompa. Dia bentuknya bulat. Ya, alat pompa, kemudian kalau ditekan tuh kayak seperti ini. Nah, ini juga selain dari telinganya yang bisa bergerak, dia juga ada lampunya. Tunggu ya, kayaknya barang jualan sih, jadi gua nggak lepas. Di sininya itu kalau masih baru, di sininya itu ada kayak kertas ya. Dia itu ada kayak kertas atau plastik, nggak tahu sih, soalnya di dalam bulu-bulunya ini. Oh ya, bulu-bulunya lembut banget ya, lembut lembut hati aku. Itu bisa ditarik, kemudian nyala deh kalau kayak gini. Ini kalau masih baru itu harusnya sih belum ini ya, belum bisa karena belum ditarik plastiknya itu. Itu yang bisa itu gue coba tadi, yang bisa itu ini. Tuh, kayak gini dia. Ini sama ya, sama di sini itu bisa. Tuh, dia seperti pompa, kemudian diginiin dia jadi naik gitu. Itu. Tuh. Tuh. Saya perbaiki deh. Nah, nggak terlalu bagus ya, Bu. Oke. Ini tuh bisa di ini, kemudian dia juga bisa nyala gitu, tuh kan, nyala gitu.
Tuh, tunggu ya, gue matiin lampu ya. Nah, gini nih, tuh kan. Dia ada tiga model lampu. Tuh, ada yang gini. Ini lebih lambat. Tuh, ini lebih lambat. Kemudian ada yang statis. Tuh, dia statis gitu. Jadi dia nggak berkerap-kerlip. Sesuai sama keinginan deh jadinya. Tuh. Ini lebih cepat. Kan beda kan kanan kiri kan? Tuh. Lucu ya. Nah, ini deh review gue kali ini. Ada banyak sih gue lihat di beberapa online shop itu ada beberapa warna, ada yang kuning, ada yang abu-abu, merah, pink, putih, biru seperti ini, dan rata-rata sih LED-nya memang cuma 3 mode kelap-kelipnya gitu. Seperti itu, dan ini juga ada juga yang tidak pakai LED. Kalau tidak pakai LED itu lebih murah lagi, di bawah 100.000 deh kalau nggak salah, udah dengan ongkir sepertinya itu kan. Ini kan 100 lebih nih, kalau sampai Wonderla sih 140 ya. Kemudian ada model bando juga, ada model bando doang, jadi nggak ada tutupnya seperti ini, cuman model bando saja. Kemudian ada juga kalau nggak salah ada model terbaru itu dia seperti topi biasa itu bundar seperti itu, dan sepertinya nggak ada LED-nya deh. Itu model terbaru yang gue lihat di beberapa online shop yang gue tempatin langganan seperti itu, kakak-kakak. Keren ya gengs ya. Kece. Udah mirip banget gak sih sama artis-artis Korea yang pakai seperti ini? Close up. Sekali lagi. Kalau dibilang buy, tergantung sih relatifnya. Tapi kalau untuk orang dewasa enggak kalau untuk orang dewasa. So, untuk orang dewasa bye-bye. Tapi untuk anak-anak yang lucu, adik-adik kecil, bye. 140.000 tuh enggak masalah buat orang tuanya untuk menyenangkan hati putra-putrinya. Jangan lupa beli di gue ya. Abi Patilang. Abi Collection. Yes. Ya, sekian dulu review dari gue. Saya akan beberapa minggu ke depan akan mereview beberapa barang yang gue jual lah dulu ya, yang gue jual dulu, dan teman-teman bisa komen di bawah apa aja yang mau saya review, supaya teman-teman kalau belanja pun sudah lihat review ini, jadi semakin hatinya itu yang 50-50 untuk belinya, 50%-50%, masih bimbang, masih gundagulana. Nah, setelah ngelihat review gue, setelah ngelihat video ini, tentunya subscribe juga ya teman-teman Mr. Patilang. Itu sudah 120% untuk mengeluarkan duit untuk membeli barang-barang berfaedah. Yes. Okay, sekian dulu ya. Abibi Wai pamit, Abibi Wai Patilang pamit. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.